Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan engkau harta-harta kalian dan anak-anak kalian an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Nabi SAW ada anak kecil, ketika dia sholat dia gendong. Sambil sholat sambil dia gendong, karena dia tidak ingin anak ini melalaikan dia untuk tidak sholat. Sambil dia gendong, tetap dia sholat. Sekarang kita lihat bagaimana penafsiran para ulama berkaitan dengan ayat yang kita baca. Al-muradu bidhikrillah fi hadhihil ayah as-salawatul khoms. Kata mereka, ahli tafsir, yang dimaksud dengan zikir kepada Allah di dalam ayat ini adalah sholat lima waktu. Jadi kalau kita baca dengan tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari sholat lima waktu. Nah gitu. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang nekat melakukannya, faulaika humul khasirun, maka dia akan termasuk orang yang merugi. Ketika sholat kita lalaikan, kita rugi. Famashtagola bimalihi fi bai'ihi wa syira'ihi, siapa yang disibukkan dengan hartanya ketika dia jual beli, wa ma'isyatihi, disibukkan dengan hartanya ketika dia mencari nafkah, dayya'athu auladuhu anis shalah, dan dilalaikan oleh anak-anaknya ketika dia melaksanakan salat, fi waqtiha, tepat pada waktunya, kana minal khasirin, maka orang itu akan termasuk dari orang yang merugi.